Oke, kembali lagi di channel saya Daniel Subat. Terima kasih teman-teman semua. Salam sehat selalu ya dalam keadaan COVID-19 ini. Semoga teman-teman sehat semua. Dipastiin jaga kesehatan selalu ya. Menggunakan masker dan juga protokol kesehatan ya. Saya nggak pakai masker karena kita sendiri nih, nggak ada yang lainnya teman-teman. Oke, bagi teman-teman semua yang baru melihat video saya Daniel Subat, boleh tekan tombol like dan juga subscribe ya untuk mengetahui informasi seputar mobil-mobil Vios Limo yang saya jual teman-teman. Pokoknya keren pokoknya. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Nah, itu penting banget itu. Itu notifikasinya akan memberitahukan setiap Daniel Subat tayang ya untuk video-video selanjutnya gitu. Nah, di sini ini ada, wah keren banget nih teman-teman. Ini udah unit pesanan semua. Nanti akan saya review satu persatu ya, apa aja yang sudah dipasang dan juga kelengkapannya ya. Ini keren banget. Ini prosesinya udah memakan hampir mau 3 minggu lah kurang lebih. Nah, ini kita ngebut pokoknya pengerjaannya. Keren pokoknya. Oke ya, teman-teman semua, kita ikutin terus aja video Daniel Subat ya. Kita lihat untuk stok-stok unit yang udah kita upgrade semua ya. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu ya. Mari. Oke, teman-teman semua, ini adalah unit pesanan dari Kalimantan. Nah, ini baru kita pasangin body kit ya, Yaris Hackers ya. Belum pasang fog lamp ya, belum. Nah, ini udah pakai velg racingnya TE37 dan juga pakai spion retract. Kaca film juga udah kita pasangin. Untuk jok setnya udah kita pasangin warna hitam ya, kombinasinya krem. Nah, cat vinyl juga udah, TV Android 10 in. Nah, ini tombol untuk spionnya. Dan juga sudah pasang power window ya. Keren banget, teman-teman. Yuk, kita. Body kit sampingnya itu memakai TRD Malaysia. Dan juga belakangnya juga TRD Malaysia. Nah, ini kayak gini. Nah, pakai ductile-nya minimalis ya. Yang ada coakan di Toyota-nya. Seperti ini. Keren banget nih, ductile-nya. Sip. Oke. Oke, kalau yang ini adalah pesanan dari Palembang nih teman-teman. Kita udah pasangin facelift Thailand, bagian tampak depannya saja udah facelift Thailand, pakai Proji ya, DRL dan juga fog lamp lengkap ya. Dan juga untuk velg racingnya pakai velg ban baru, modelnya seperti ini, bawaan Yaris. Sudah dipasangin handle chrome, kaca film dan juga talang air. Kita lihat interiornya ya. Nah, untuk interiornya seperti ini teman-teman. Keren banget nih, udah cat vinyl juga, dashboard TV Android 10 in dan juga jok setnya warnanya coklat nih. Keren ya. Yuk.
start stop engine. Nah, ini udah start stop engine. Dan juga ada Powerindo. Keren lah. Yuk. Kita lihat tampak belakangnya. Nah, untuk tampak belakangnya belum pakai body kit ya, masih standar seperti ini. Oke. Mantap, minimalis. Oke, teman-teman. Dan ini juga pesanan dari Kalimantan juga. Nah, ini keren banget warnanya white pearl. Nah, ini putih mutiara, keren banget nih. Ini udah kita pasangin bumper depannya itu facelift Thailand juga. Udah kita pasangin yang Pro G lampunya jenisnya dan juga DRL fog lamp ya. Keren banget. Kita pakai dan juga kita pasangin velg racing Fosen mereknya, teman-teman. Ini pakai ban baru, velg baru 20545, keren banget nih. Velg Fosen modelnya 2-ton ya. Keren. Dan juga udah pasang spion retractnya udah, kaca film, talang air. Nah, dan juga list sampingnya itu kita pakai body kitnya Drive 68 sama belakang juga. Nah, ini kita pakai stripping warna hitam merah. Keren. Untuk bagian interiornya, teman-teman. Nah, ini keren banget. Seperti biasa udah pakai cat vinyl, door trim dan juga dashboard ya seperti ini. Nah, dan juga udah kita pasangin power window. Nah, ini untuk tombolnya. Dan juga udah pakai jok set ya. Jok setnya paten. Kita pakai MBTEC. Ini untuk MBTEC semua full dari plafonnya juga semua udah untuk bagian jok set. Dan juga kita kasih karpet mie nih, keren banget nih. Nah, ini karpet mie, empuk banget nih, teman-teman, ya. Sip, mantap. Kita lihat bagian belakang ya. Nah, ini yang istimewa adalah kita pasangin stop lampnya itu udah kita pakai custom nih, teman-teman. Nanti kita cek untuk nyalanya seperti apa ya. Dia keren banget. Nyalanya bisa warna-warni. Keren lah. Dan juga udah kita pasangin body kitnya ini yang Drive 68, teman-teman. Modelnya seperti ini, udah kita kasih pakai lampu mata kucing ya. Di sini udah kita buatin stripping juga. Merah dan juga pakai ductile-nya itu yang Drive 68 juga seperti ini. Wah, ganteng banget ya pokoknya. Yang istimewa ini satu lagi, teman-teman. Kemarin kita nggak ikutin pemasangan wrapping-nya. Untuk atapnya itu kita wrapping. Keren banget nih. Oh, udah dipasang semua. Wrapping warnanya hitam doff ya. Oke. Keren lah ya. Sip. Oke, di sini pesanan dari Tangerang nih, teman-teman. Ini keren banget nih. Bumper depannya udah kita pasangin facelift juga, pakai Pro G juga, keren. DRL dan juga fog lamp. Sip, pakai ban baru, velg baru tapi ringnya ring 16. Kita pakai HSR ya. Modelnya seperti ini, seperti Fostener deh modelnya, keren banget. Oke, dan juga seperti biasa spakbornya udah kita tutup juga. Kita pasangin emblem. Ya. Untuk bagian spakbor. Dan ini spion retractnya double matic, kaca filmnya kita pakai slim. Keren banget ya. Terus juga kita pasangin kaca film ya 80-40%. Ini handle chrome. Untuk bagian sampingnya body kitnya kita pakai Drive 68. Keren nih. Temanya polos ya, hitam. Kita lihat bagian dalamnya. Nah, dalamnya masih belum kita rapikan ya. Joknya masih kita nunggu orderan. Lagi di order joknya. Nah, ini udah kita pasangin cat vinyl, dashboard, door trim dan juga power window. Nah, ini untuk console boxnya juga udah kita pesen, tinggal dipasang. TV Android 10 in. Nah, ini rata-rata keren nih, teman-teman. Makainya 10 in karena lebih puas ya buat nonton YouTube, keren lah pokoknya. Oke, kita lanjut ke belakang. Nah, di sini sama seperti yang warna putih itu udah kita pakai custom lampunya. Keren banget nih, custom lampu ya. Keren banget lah, buat belakangnya udah jadi. Terus juga apa namanya, udah kita pasangin body kitnya Drive 68. Nah, ini nggak pakai stripping ya, kita memang temanya lagi black nih. Pakai spoiler TRD. Nah, ini seperti ini, spoiler TRD. Dan juga sirip hue. Oke, keren banget lah ini. Facelift Thailandnya ya, hampir sama. Yuk. Oke, teman-teman, kalau ini unitnya unit free ya, bebas, belum ada pemiliknya nih. Jadi teman-teman semua kalau memang berminat bisa langsung hubungin Dennis Blubet ya, Japri. Ini harganya nggak mahal-mahal, kita udah upgrade ya. Ini adalah mobil display. Nah,
Jika teman-teman ingin menyesuaikan misalkan velg racing dan lain-lain tambahan lagi, itu bisa disesuaikan ya. Pokoknya japri aja teman-teman ya. Ini adalah unitnya free. Yuk, ini udah kita pakein TRD Malaysia body kitnya. Dan juga lampu customnya keren banget nih, modelnya seperti ini. Dia udah dua alis ya, jadi panjang sampai dengan ujung. Oke, warna hitam dan juga udah pakai grill chrome depannya, keren. Spakbor sampingnya udah kita tutup seperti biasa. Dan juga udah pakai spion retract, kaca film, dan juga talang air. Slim ya talang airnya, dan juga udah pakai handle chrome. Yuk kita lihat bagian dalamnya. Nah, dalamnya ini belum kita upgrade karena kita sesuaikan dengan teman-teman semua. Apabila mau di upgrade cat vinyl bisa, atau dengan jok setnya juga bisa. Misalkan pemilihan warna dan lain-lain konsepnya bisa seperti apa. Audionya juga masih single din ya. Mau pakai TV Android yang 7 in juga bisa. Kita lihat bagian ke belakang yuk teman-teman. Udah pakai seri view nih. Nah ini keren banget seri view. Untuk bagian belakangnya udah kita pakai lampu custom juga, depan belakang custom. Modelnya seperti ini. Nah, dan juga transklitnya udah pakai chrome ya. Ada tulisan emblem Vios G. Pakai ductile minimalis. Body kit belakangnya itu drive 68 teman-teman nih. Ya, belum kita apa-apain nih. Masih polos. Pokoknya ini unit free teman-teman semua, bisa langsung hubungin dari Sulbet ya. Untuk berminat harga nggak mahal-mahal ya. Yuk. Oke. Okay. Ya oke okay, teman-teman semua sudah lihat semua ya, untuk semuanya satu persatu untuk upgrade-nya disesuaikan ya. Ini adalah hasil karya Daniel Rubet. Terima kasih teman-teman semua, salam sehat selalu ya. Ditunggu semua untuk orderannya ya. Terima kasih teman-teman. Yuk mari.